sebenarnya kesan saya selama mengikuti pelatihan ini, jadi saya tuh tahu cara mengatasi grogi. Terus juga saya suka susahnya tuh di menjawab pertanyaan, Pak. Makanya tadi ternyata ada hacks di terakhirnya menjawab pertanyaan kalau misalnya suka ada yang audiensnya kekeh maunya jawabannya itu. Nah, itu tuh saya suka mendapatkan pertanyaan kayak gitu. Terus misalnya dapat saran-saran, nah saya jadi tahu bagaimana cara menjawabnya. Sebenarnya sih saya senang, Pak, dengan pelatihan ini. Ini cukup membantu saya untuk presentasi nanti ke depannya. Sangat penting public speaking hacks ini.